Ibadah syukur awal tahun dipimpin Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik selaku pengkhotbah, didampingi liturgis Pendeta HKBP Resor Cipayung Cilangkap, Pendeta Ramses Lumbanggal, dan dua syafaat dilayani Pendeta Sanga Tumanggor, Pendeta Fungsional HKBP Cipayung Cilangkap. Pada ibadah syukur awal tahun itu, Preses Bernard Manik menyampaikan khotbah sesuai dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2023. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, berdasarkan Filipi 2 ayat 12. Ia berpesan bahwa setiap orang percaya telah menerima keselamatan dari Kristus. Keselamatan itu mendorong dan memotivasi orang percaya untuk bekerja dan melayani dengan profesional sebagai pertanggungjawaban atas keselamatan yang telah ia terima. Profesionalisme dalam pelayanan dihantarkan dengan pengertian-pengertian ini. Kita sudah menerima keselamatan. Keselamatan yang kita terima itu memotivasi kita, mendorong kita, menjadi dasar kita untuk bekerja sebagai pertanggungjawaban atas keselamatan yang sudah kita terima. Dalam pekerjaan pelayanan itu, kita harus dapat dipercaya. Habosan, adung mamerek manang sodong, adung menawasi manang sodong, tapi kita dapat dipercaya. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, tanpa sungguh-sungguh, dan semua kita lakukan dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati kita menginam, menjalani tahun 2022, profesionalisme dalam penata layanan. Keren semua dewan, semua sesi bekerja sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, dengan kerendahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan anugerahkan kepada kita. Ibadah yang dihadiri sebanyak 55 orang ini terdiri dari majelis atau parhalado, pengurus dewan dan pengurus seksi. Bukan hanya hadir, tapi mereka juga lah yang mempersiapkan segala kebutuhan terkait pelaksanaan acara. Ibadah syukur awal tahun ini turut diisi dengan penyampaian kata sambutan dari perwakilan parhalado Sintua Dr. Ponta Sinaga, perwakilan dewan dan seksi Sintua Nahanson Sinaga, Ketua Dewan Koinonia, Pendeta Ramses Lumbanggal selaku Pendeta Resort, serta diakhiri bimbingan pastoral dari Preses Bernard Manik. Sambutan tersebut berisikan ucapan selamat tahun baru serta harapan dan optimisme meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan profesional sebagaimana diharapkan dari orientasi pelayanan tahun 2023, tahun profesionalisme dalam penata layanan. Yang dimaksud dengan profesionalisme di sini sudah jelas disampaikan oleh pendeta tadi. Itulah tugas kita sebagai dewan, tugas kita sebagai seksi menerjemahkan bagaimana kita melakukan penata layanan secara profesional. Kalau kita di sini, kita sebagai seksi supaya profesional, sebagaimana kita ketahui, tanpa profesionalisme yang kuat, kita tidak akan bisa menjalankan sentralisasi keuangan. 55% uang yang diperoleh setiap bulan atau setiap minggu itu akan kita setorkan sebagai seorang komitmen kita dalam menyukseskan sentralisasi keuangan HKBP. Hal-hal itulah kami sebagai parhalado, dan kebetulan kami sebagai parhalado perantau melihat ini, kita harus ada sesuatu yang kita harus persiapkan. Kalau kita mau masuk pesawat, selalu kita lihat di situ pasang yang sebet, kencangkan ikat pinggang. Seperti itulah bagaimana kita menghadapi sentralisasi keuangan supaya kita bisa merasakan ini. Inilah sebagai perhalaan kami mengajak kita semua dewan dan seksi-seksi harus kita melakukan pasang yang sebet, kita kencangkan ikat pinggang kita, kita song-song sentralisasi keuangan. Kita tidak bisa menolak lagi sentralisasi keuangan yang sebagai besar melihat itu adalah ada negatifnya. Tetapi kalau kami melihat setelah kami ikut dalam sosialisasi sentralisasi keuangan yang disampaikan oleh Polres Jogja, kami bisa melihat bahwa inilah yang terbaik ke depan untuk HKBP. Menurut Abang Ibu, Somoni Aroma Kapanurangimun Sian Bipinata di distrik Tonggo Panginoon Nani Tuhan sebagai Hami Dewan untuk Hami Dewan Panginoon Tuhan Mohamad Nani Dewan Nani seksi-seksi
baik di dunia maupun yang diaturnya, bahwa tidak semuanya anggota minat 2022 anak sudah ke tanggung jawab pelayanan digital karena di jawab siang subtema ini kita sebutnya bagaimana gereja lima ini tentu mengenai dibebasi dewan roh seksi karena menurut kami eksekusi eksekutor di peperang antara adalah dewan dan seksi bagaimana gereja itu menjadi mandiri. Bagaimana berkeyakinan, bagaimana juga bersuka cita. Iro nagari penekanan-penekanan kita sebelumnya doa di koordinat sektor nami khusus nanti yang memperlita buat orang dari koordinat sektor agak diundang itu. Jadi yang menurut koordinat sektor nami inang koordinat sektor tunggu kamu perpanjangan tangan di budaya mendongannya masih tua melayani di tengah-tengahnya akan lumpuh menanggungi alami bersemangat ini dan bersinggir di mereka lima pengiduan di ibadah asa sawinon lalu mengajak kita sudir pos kemudian asa mersedan di bawah kita terus merendahkan diri kita dalam melayani di tengah-tengah di tahun kegiatan malam ibadah situ awal tahun kompon langkah awal memulai sedih kegiatan itu atau ada kegiatan dua kali yang berdua tahun gue memulai pasunuh tiap kawan dan siap suruh nanti gue ingatnya baik kamu mau naruh asku baik juga itu jalan kegiatan awal tahun mendorong kita semua, menyemangati kita semua supaya lebih profesionalisme dalam pidatonya. Kembali tujuh bidang keramah, baik pakar, baik seksi, baik dewa, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tahun-tahun ini semangat untuk kami ulang tujuh lima. Imanawan Jodoh dapat dua kukau tambah perhalus sahabat hari Selasa ya. Jatuh di kurangai roh kukau tambah pertanyaan pembukaan di gereja habis yang bantu galuh jauh-jauh kiranya tahan profesionalisme ini mendorong kita semua semakin bersatu hati untuk melayani. Di tahun profesi dan semewan, pendekatan program kita adalah sosialisasi, pembinaan-pembinaan. Jadi nanti saya pemberdayaan, itu tak profesi dan hubungan. Tahun 2021 kita pemberdayaan, 2022 kita kesehatian, tahun ini profesi dan pemberdayaan, tapi kedua tema besar yang sudah kita lewati tidak ditinggalkan. Terus di profesi dan hubungan. Nanti akan banyak pembinaan-pembinaan tujuh disi dua tujuh dia tahun 2003 dua pendekatan-pendekatan dua kapal tahun akan banyak pembinaan-pembinaan di tahun profesi resmi ini dan bahkan dari sini kita sebenarnya semakin diarahkan bagaimana kita mensukseskan program besar yang lebih lewat sarana-sarana pelayanan dan unsur-unsur pelayanan yang ada di gereja kita misalnya kita ada di Dewan-Dewan ikut mensukseskan sekalisasi termasuk atas eksekusi doa kelompok-kelompok awal pemikirannya ada ide pikiran yang sangat mendasar nampak dulu keinginan makin atau makin walaupun keinginan perlu dari kembangkan yang kedua kesetaraan yang ketiga kekeluargaan yang keempat, sustainable, ikut berkesinambungan terus. Nah, jadi hari kita makin lama, kita melayani bukan hanya melayani HIV semain celaka. Demikian juga kami para pendeta dan orang bertanggung jawab dengan HIV semain celaka. Ada yang bertanggung jawab itu, si Borokong, bertanggung diri, luka semua daerah. Itu sistem yang diperjuangkan.
pikir ini tahun sentralisasi Bapak. Hal ini dengan kita makin lama, kita pulang dari kita gereja kita. Bukan hanya gereja kita, tapi seluruh rakyat kita dengan gereja. Memang beberapa gereja, tahun-tahun bulan lalu, memikirkan itu. Ada cukup untuk bahasa kanwa dan kemuliaan. Yuruh-yuruh, ya selesaikan ini. Ada orang yang besar secara global bagaimana seluruh AKBP memikirkan AKBP. Tidak sektoral, jadi semua secara global.